guys, welcome back to my channel Yanta PS. Hari ini saya akan mengunjungi sebuah air terjun yang berada di Desa Bukit Tinggi, Benimbung, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Katanya wisata air terjun yang berada di Desa Bukit Tinggi ini memiliki banyak air terjun atau spot wisata ya guys, semeton. Jadi saya penasaran, langsung saja kita ke sana ya. Oh iya, untuk lokasi detailnya kalian bisa ketik di Google Map Air Terjun Tibutere. Jarak dari kota Mataram sekitar 29 menit ya guys, semeton. Oke, langsung saja kita go ya. Nah, jika jalan aspalnya sudah tidak ada atau berakhir, sebentar lagi kita akan sampai melewati jalan seperti ini. Di sebelah kanan itu adalah hutan penimbung. Jadi kalian berhati-hati karena jalannya tidak di aspal atau belum di aspal ya guys. Hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ya. Untuk roda 4 kayaknya belum bisa deh dilewati. Santai. Di pesisir barat Pulau Lombok, serta jalur Rio Trail Desa Bukit Tinggi. Ini parkir terjun 1, 2, 3, ada 3 ya terjun sini ya. Nih dekat sebelah sini berarti. Kita mau ke tipu TR yang dulu. Itu tipu TR yang ke arah kiri. Tipu pelambu di sana. Sini ya. Ada air terjun yang kayak alami, kolam alami namanya ini. Tada, keren banget guys. Oke guys, kita sudah sampai di Tibu Treng. Mbak, kolam alami, kolam pribadi ya. Oke, kita ayo kita menikmati keindahan alam air terjun Tibu Treng yang paling tidak terlalu tinggi ya air terjunnya. Cuman yang unik di sini adalah pemandiannya kayak kolam gitu ya. Oke, kita simak. Yeah.
Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yanta PS. Dan simak-simak terus video menarik dari channel Yanta PS. Let's go, kita explore Lombok. See you next time.